Untuk melihat uang palsu atau tidak. Oh, gimana Bu cara ngeceknya? Ada caranya. Ayupi mau tahu. Mau. Ya udah, yuk sini sambil belajar ya. Membedakan uang asli sama uang palsu. Kayak juga udah tahu belum? Belum. Belum. Ya udah, kebetulan mumpung lagi ada Kayaya, sama-sama ya belajarnya. Nih, Ayupi, Kayaya. Ini nih cara paling gampang buat ngecek uang palsu. Pakai alat. Ini alat khusus untuk mengecek uang palsu. Di sini ada cahaya ultravioletnya. Nih, ini udah dicolokin ya. Terus ini kita nyalain di sini. Tuh ada tombol on off-nya. Kita nyalain ke bawah ke sinar UV ya. Tuh, cahayanya tuh seperti ini. Kayak biru. Ungu. Ya, ungu kebiru-biruan. Nih, di sini juga ada kaca pembesarnya. Wow. Buat ngelihat biar lebih jelas. Nih, kita cobain ya. Kita lihat uang yang 100.000 dulu ya. Nih, kita cobain ngecek uang palsunya pakai alat dulu ya. Nih, simpan di sini. Nah, dengan alat ini kita lebih mudah membedakan uang asli atau palsu. Tuh, lihat. Kita lihat ya, kita balikin ya. Wow, bagus banget kan? Tuh ada logo BI-nya. Nih, berarti ini uangnya asli tuh, bercahaya ya. Kode uangnya juga nih. Tuh, wow, bagus ya. Uangnya nyala ya? Iya. Bu, ada gambar burung lagi. Iya, itu gak kelihatan kalau nggak pakai cahaya ultraviolet, Ayupi. Wow. Bagus ya? Kok bisa gitu, Waneng? Keren banget. Iya dong, Kayaya. Kan mencetak uang itu menggunakan mesin yang teknologinya canggih. Makanya nggak bisa ditiru sembarangan, nggak bisa di-print kayak nge-print kertas biasa. Kalau bisa di-print kayak kertas biasa, mungkin kita jadi orang kaya semua. Mau uang tinggal nge-print aja. Makanya kayak gini ya, gak mudah ya. Kita cobain uang yang 20.000 ya. Ya, ayo kita cobain uang yang 20.000. Wah, bagus ya. Kayak ada motif batik gitu ya. Ciri khasnya Indonesia tuh. Tuh, ada peta Indonesia itu ya. Tuh, kita balikin ya. Tuh, ini benang yang ada di uangnya kelihatan banget ya kalau asli. Tuh, ada burung juga. Burung apa ya itu? Kayak bebek ya. Nih. Ada. Tuh, ini lambang BI-nya juga jelas banget. Berarti ini uang asli. Asli. Ada uang palsu kan? Oh iya ya, harus ada uang palsunya. Ajupin punya uang mainan. Oh gitu? Mana coba, kebetulan banget. Tuh, sebelah sana ada enggak? Ayo. Di depan, yang depan. Nah, di situ. Punya dua. Waduh, Ajupi punya uang. Ini uangnya kecil-kecil banget. Oh iya, di sininya ada uang mainan. Nah, sekarang coba Ajupi cek sendiri ke sini ya. Nih, yang 10.000 dulu. Oh, kenapa gak nyala? Oh iya, Waneng, beda banget. Gak nyala kan? Enggak. Ayo, nyala. Ada logo BI-nya enggak, Bang Indonesia? Enggak. Coba Ibu lihat. Tuh, mana enggak ada ini. Enggak ada burungnya. Enggak ada burungnya. Enggak ada peta Indonesianya yang 5.000, cobain. Tuh. Ayo. Sama. Sama, balikin. Sama. Geserin. Sama. Enggak ada ya? Iya, enggak ada garisnya juga, garis uangnya. Ini mah berarti uang buat beli apa ini? Buat beli apa ini? Buat main aja ya, nggak bakalan laku ya. Nah, udah tahu cara mengecek uang palsu atau tidak menggunakan alat? Tahu. Nah, sekarang Waneng mau ngasih tahu nih, kan kita nggak bisa bawa-bawa alat kemana aja. Jadi ada juga yang manual, yang dicek sendiri. Waneng mau kasih tahu ya. Nih, Ajupi pegang yang 20.000. Jadi untuk mengecek uang ini palsu atau tidak, ya Ajupi, pertama kita harus melihat dulu, dilihat gini.
garis uangnya yang ini, nih garis uang, terus logo Bank Indonesia ini nih, ya. Terus tuh kita lihat tulisannya ada yang salah cetak enggak, terus gambarnya ada yang aneh atau enggak. Nah, terus warnanya luntur atau enggak? Oh, gitu ya, Wak Neng. Ya, udah pada tahu. Yang pertama, ya. Apa di apa? Pertama, dilihat. Sekarang yang kedua, diraba. Diraba itu kayak gimana sih? Dipegang, begini diraba-raba nih. Jadi untuk melihat ini uangnya asli atau tidak, kayak ya sama Ajupi, coba harus meraba ini nih. Nih, coba raba pecahan uangnya. Angkanya yang 20.000-nya, ibu yang 100.000. Kasar atau enggak? Kasar. Kasar. Kalau kasar berarti itu uang asli. Kalau enggak kasar atau licin berarti itu palsu. Terus yang kedua nih. Nih, logo BI yang ini kayaknya tunjukin Bank Indonesia. Ini juga harus kasar. Kasar enggak? Kasar. Kasar berarti asli. Kalau licin palsu. Terus ini nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kasar yang atau enggak? Ini. Yang tulisannya kasar. Kasar berarti asli. Kayak gitu ya. Pokoknya di apa, angka-angka atau huruf-huruf tertentu itu ada yang kasar kalau yang asli. Nah, sekarang yang terakhir Ajupi kayak ya di terawang. Nih, kita arahin ke arah cahaya uangnya. Nih, itu. Nih, kalau yang asli ada gambar pahlawannya nih di sini. Terus ini ada logo BI-nya nih yang kuning dan ada tali uangnya tuh. Kelihatan kan? Gimana? Udah pada tahu kan? Diingat ya. Jadi kalau mengecek uang palsu atau tidak itu dilihat, diraba, diterawang.